Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat-sehat ya. Oh iya teman-teman, kali ini udah masuk musim penghujan. Jadi semoga teman-teman di luar sana pada sehat-sehat dan jangan lupa minum vitamin dan jaga kesehatannya lebih ekstra ya. Karena ini udah mulai musim hujan. Oh iya teman-teman. Baiklah, kali ini saya kedatangan dua buah paket yang kita pesan beberapa hari yang lalu. Ini isinya itu kebutuhan untuk baby ya. Oke. Daripada penasaran, kita buka aja. Kita unboxing dan review paket apa ini. Oke, kita mulai dari yang ini ya, teman-teman. Tadaa. Jadi, kita membeli dua buah Pampers dengan dua buah pack Pampers. Ini dua pack Pampers ini mereknya berbeda ya, yang satu Mary's Pants dan yang satu Pokana. Nih, Pokana. Jadi ini harganya sama, sekitar 70 ribuan. Yang ini 70 ribu, yang ini 70 ribu. Jadi yang ini bisa dilihat ya teman-teman, yang Mary's ini nih, oh dia dikasih plester nih. Jadi dia isinya itu yang Mary's ini ukuran yang M, isinya 50 buah. Dia itu tipenya yang celana. Dan kalau yang Pokana ini isinya lebih banyak 8 pcs. Jadi dia yang ini isinya 58 dan seperti biasa ukurannya itu yang M karena anak kita pakai ukuran yang M. Oh ya teman-teman, ini kalau yang ukuran M itu biasanya dipakai untuk baby yang beratnya 7 sampai 12 kilo. Jadi anak kita itu beratnya 7,3 kilo. Jadi dia udah pakai yang M ya. Oke, sebelumnya saya mau bahas salah satunya dulu ya. Kita bahas yang Mary's. Oke, kita letakkan dulu yang ini di bawah. Ini dia teman-teman. Oh, ternyata dia benar-benar ya. Benar-benar di plester. Oke. Ini dia. Sebelumnya kita pernah pakai ya Mary's ini. Sebelumnya kita sudah pernah pakai Mary's ini. Ini kita pilih yang tipe Mary's yang celana yang tipe good skin. Sebelumnya kita pakai itu yang tipe perekat ukuran S, tipe perekat dan kita itu pakai yang bukan yang good skin, tapi kita pakai yang royal soft. Oke, kita langsung buka aja ya. Kita biar tahu isi dalamnya seperti apa. Jadi anak saya itu satu hari itu bisa menghabiskan Pampers 6 pcs. Iya, biasanya 6 pcs anak saya pakai. Karena saya suka ganti 4 jam sekali. Bahkan kadang-kadang kalau Pampersnya udah penuh ya saya ganti, nggak harus 4 jam. Oke, ini dia tampilannya. Nih, udah kita buka ya. Oh. Ternyata ini, teman-teman. Nih. Jadi di sini itu bentuknya seperti biasa ya. Bentuknya itu kita pilih yang celana, tipe yang celana. Nih, tipe celana. Nih, tipe celana. Nih. Di bagian atasnya ini dia sangat lembut, teman-teman. Ternyata nih bisa dilihat ya. Nih, bagiannya bagian yang atas ini seperti ini, lembut, lumayan lembut. Lumayan lembut dan di bagian ini penahan di bagian sisi kiri dan kanannya ini. Oke, kita buka ya. Dan di sini penahan bagian sisi kiri dan kanannya ini bisa dilihat ya teman-teman, dia nggak terlalu kasar, lembut juga. Jadi kayaknya kalau dipakai baby nggak bakal ngecap ya. Nih, oke, lembut juga. Dan yang terpenting di bagian sininya,
Di bagian ininya super lembut, jadi bagian ininya lembut bener. Dan di sini nggak ada batasan. Biasanya kan ada beberapa Pampers yang bagian sini sama yang untuk ininya karetnya ini kan biasanya ada batasan tuh. Ini jadi ngecap atau sedikit mengganggu. Jadi kalau yang ini nggak ada. Bisa dilihat teman-teman ya. Oh. Ya, bagus. Jadi di sini bagian yang ini sirkulasinya itu sirkulasi udaranya itu bagus. Enggak. Jadi enggak terlalu terkekep atau panas ya pakainya. Nih, bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke bagian luarnya. Oke, jadi saya itu suka ya kalau ada Pampers yang tulisan yang gini seperti ini. Tulisan. Ini bagian depan, front. Front atau bagian depan. Jadi kita nggak bingung. Ini front bagian depannya. Dan yang ini back. Bagian belakang. Oke, di sini sudah sangat jelas ya bagian depan dan bagian belakangnya. Oke. Dan Pampers Melris ini katanya sih bisa menyerap 5 kali pipis atau 5 kali setara dengan 5 gelas. Dan katanya ini menyerap lebih cepat dan ekstra kering. Oke, kita baca aja ya di sini. Dan di sini sudah teruji klinis di sininya sudah teruji klinis menurut dermatologi test atau cegah iritasi. Oke, teman-teman, saya sebenarnya biarpun di Pampersnya ini ada tulisan cegah iritasi atau sudah tertulis di sini dermatologi test, tapi saya tetap anak saya tetap pakai krim anti iritasi karena anak saya itu 24 jam selalu pakai Pampers dia itu. Atau biasanya anak saya paling nggak pakai Pampersnya 1 jam sebelum mandi. Tuh, tapi kalau ya itu kadang-kadang kalau saya lagi nggak males. Oke. Di sini tertulis sirkulasi udaranya baik, kulit bebas bernapas dan nyaman dipakai sepanjang hari. Oh, iya. Karet popok elastis, ya bener. Saya suka ini, elastis bener ini nih teman-teman ya. Elastis. Terus desain menurun penuh warna. Oh, desainnya penuh warna. Ternyata bukan menurun tapi menarik. Desainnya menarik ya teman-teman. Iya, emang menarik nih. Ada gambar-gambarnya seperti ini. Menarik, benar. Terus dia ini ya benar. Dia itu menahan 4 kali 5 kali pipis atau setara dengan 40 ml. 40 ml per pipis. Jadi kalau 5 kali ya otomatis 40 kali 5 ya 200 ml. Oke. Saya rasa cukup mengenai Pampers yang Meris ini. Kita sekarang bahas Pampers satunya lagi ya, yang merek Pokana. Ini dia teman-teman, ini yang Pokana ya. Yang Pokana. Jadi Pokana ini harganya 76.000. Dia itu isinya 58. Dia lebih banyak 8 pieces dari yang ini ya. Harganya sama, ini juga 70 ribuan. Jadi di sini itu dia mengikuti Korean teknologi. Jadi dia mengikuti teknologi Korea. Oke. Di sini bisa kita lihat ya, dia sesuai dari asalnya dia pakai bahasa Mandarin gini. Di sini sudah tertulis Pokana Pens. Saya tertarik di sini karena ininya warnanya pink kayak buat cewek bener kan. Jadi teman-teman, di sini di Pokana ini dia ada beberapa surprise design nih. Ada banyak desainnya. Oke, saya letakkan di bawah dulu ya yang merah ini. Jadi dia itu udah banyak varian desainnya atau gambar-gambarnya itu menarik-menarik. Jadi kita tergantung dapatnya yang mana.
Nih, jadi dia banyak motifnya ya, bisa dilihat ini. Nih, bisa dilihat. Ini pertama kalinya saya pakai merek Pocana. Sebelumnya saya belum pernah beli. Nih, jadi dia udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24. Wow, 24 desain. Jadi surprise desain ya. Jadi kita dapat desainnya itu nggak bisa milih. Oke, kita buka aja ya. Ini ditulis unisex baby pants. Artinya semua bisa dipakai untuk semua ya, jadi cewek cowok. Oke, karena penasaran saya mau buka aja Pampers ini. Nih di sininya seperti ini tampilan ininya. Nih ini ukuran M, kita beli ukurannya yang sama M, ukuran yang M sama kita belinya. Ukuran M yaitu untuk berat baby 7 sampai 12 kilo. Oke. Kita buka ya, teman-teman. Oh, ini dia. Oh, ternyata kita dapat yang ini. Baby kita cewek, tapi ini ya udahlah nggak apa-apa, di sini juga ditulisnya unisex baby. Unisex baby pants artinya popok Pampers untuk semua jenis. Oke, not bad. Ini kita dapat yang tipe yang ini. Travel kayaknya ini. Travel karena di sini ada van, ada mini car, ada. Oke. Di sini kita lihat dulu ya, teman-teman. Oh, di sini kayaknya super lembut juga, tapi nih bisa dilihat ya, karetnya super kenceng ini. Wow, tapi melar nih, kenceng dan melar. Oh, suka aku. Oke, di bagian karetnya nih, oh, sirkulasi udaranya seperti biasa. Di samping ini sirkulasi udaranya bagus nih, jadi baby kita bakal nggak iritasi karena terlalu terkekep dengan udara atau terlalu panas ya. Nih di bagian ininya sama, oh ini sepertinya didesain seperti ini, dan di sini juga tertulis ya front. Di sini ada tanda seperti ini, anak panah front, tapi dia ke sini berjalan ke sini front. Oh, ternyata di sini bagian frontnya nih. Nih, jadi terbalik ya. Nih, jadi ini ada tanda frontnya, berarti di sini frontnya di sini. Oke. Okay. Ini bagian frontnya ya. Ternyata dia nggak ditulis di mana yang biasanya aku main pas yang Mary tadi kan ditulis ini front, this back. Oke, okay, kalau di sini cuma ditulis pakai lambang anak panah, dia frontnya itu seperti ini. Berarti kalau dia seperti ini salah ya, bukan ini bagian backnya, karena dia menunjuk frontnya di sini. Oke, okay, sekarang kita balik ya Pampersnya, teman-teman. Di sini, oh, di sini penahannya baik juga ya, nih. Penahannya juga baik, bagus. Nih, penahannya juga bagus. Tahan sisi kiri dan kanannya. Tahan juga ini. Tapi yang ininya, kalau menurut saya sih lumayan halus, tapi nggak terlalu halus bener ya. Jadi kita baca aja ya spesifikasinya. Di sini ukuran atau size-nya itu ada dari S sampai XL. Berat minimalnya itu tertulis di sini itu
dari 4 kilo sampai 25 kilo. Oh, jadi di sini dia itu sudah mengikuti standar halal MUI. Nih, bisa dilihat ya teman-teman. Ada lambang. Lambang ini. Dia tanda-tanda halal. Halal dari MUI. Nih. Jadi di sini dia memakai material non-foam polypropylene. Oh, dia itu elastis banget. Oh, jadi di sini penjelasannya itu dia di sini bahan selembut katun untuk kenyamanan bayi. Karet pelindungnya ganda ya, seperti biasa ya, ganda di bagian kiri, bagian kanannya ini karet pelindungnya. Karet pelindungnya ini lumayan lebar, jadi insya Allah nggak bakal bocor ya. Terus penggunaan sistem SAP yang cepat menyerap dan kering, dia itu cepat kering. Pukaan berpori membantu cairan cepat masuk, sirkulasi udara bagus sehingga popok lebih kering serta mencegah iritasi. Nanti kita lihat ya. Oh iya benar teman-teman, di sini dia sedikit berpori-pori kelihatan. Nih, kelihatan enggak ya? Nih, sebenarnya di sini kelihatan dia sedikit berpori-pori ya. Dan posisi elastis dirancang untuk kenyamanan bayi. Oke, dan di sini tertulis cara pakainya, bagian front dan bagian backnya. Oke, jadi di sini ada cara penggunaannya, jadi jangan khawatir ya teman-teman. Baiklah teman-teman, dari dua merek Pampers yang saya beli ini sangat rekomend ya, untuk Pampers yang harga di bawah 100.000, karena di bawah 100.000 kita udah dapat 50 pcs lebih, yang ini bakal lebih kan. Oke, dari dua Pampers ini sepertinya sangat rekomen banget ya untuk kedua merek ini. Akan tetapi teman-teman perlu diingat, Pampers, kedua Pampers ini dia tidak mempunyai indikator urin. Nih, biasanya kan ada indikator urin atau garis kuning kalau dia di sini ya. Ada garis kuning, nanti biasanya kalau dia ada garis kuning, dia menjadi biru, itu tandanya Pampers anak kita sudah penuh dengan urin. Tapi kedua Pampers ini belum menggunakan ya. Ya wajar sih dengan harga segitu. Oke teman-teman, saya rasa cukup membahas kedua merek Pampers ini, kedua brand ini, Meris dan Pokana. Dan saya sangat rekomend semua, karena ini sangat terlihat sangat nyaman. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Oh iya, jangan lupa tekan tanda loncengnya. Nanti saya akan upload lagi video-video lainnya. Terima kasih sebelumnya.